teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ali Putra 23. Dan di video kali ini kita akan mainkan Kapten Sparjo ya, alias Kapten Tsubasa Ucula. Oke. Dan di video sebelumnya kita telah mengalahkan final ya, yaitu Peguam Toho yang dipilih oleh Kojo Hyuga guys, alias Rival Tsubasa Ucula ya. Silakan teman-teman yang belum tonton video itu, linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini yang telah saya sediakan. Oke. Silakan tonton dulu dan simak alur cerita Kapten Tsubasa yang telah saya ringkas. Oke. Dan setelah itu kita tidak akan menuju ke episode Tsubasa ya teman-teman, karena video itu sudah saya buat pada yang episode dulu. Oke. Dan kita akan menuju ke New Hero ya, sesuai dengan judul videonya ya. Kita akan buat karakter sendiri bersama Timas Junior Jepang. Oke. Langsung aja New Hero. Oke guys, di sini sebelum kita memasuki Junior Jepang, ada 3 sekolah yang akan kita gabungkan. Kira-kira teman-teman suka yang mana? Fulano yang dipilih oleh Masuyama, atau Musashi dipimpin oleh Jun Misugi, sang panglima lapangan, atau Toho yang dipimpin oleh Kojiro Hyuga? Silakan teman-teman bisa tulis komentar di kolom bawah ini, oke? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Nanti teman-teman yang suka dengan tim-tim dari anime Tsubasa dari sekolah ini, bisa teman-teman bisa perhatikan pada kostum dan para pemainnya. Baiklah, sesuai dengan hati nurani saya pilih tim Fulano ya. Kaptennya Masuyama, sang sepupunya Tsubasa. Oke, kita next. Dan posisi guys, sepertinya kebanyakan ya, kalau dalam dunia sepak bola saya sendiri, saya suka jadi kiper sama pemain belakang guys. Tetapi karena saya suka menjadi penyerang ya. Tapi karena Tsubasa Ucula di sini New Hero cuma menyediakan 3 pemain dari 3 posisi. Nah, jadi saya akan beli striker aja ya. Striker. Oke, kita kita akan menuju ke mana guys? Oke, kita sambil lihat loadingnya ya. Nah, ini deh guys, yang paling kita harus buat karakter sendiri ya. Dan nama, badan, wajah, rambut, mata, iris, dan warna mata, serta ada sepatu dan suara dan serta aksesoris. Baiklah, kita mulai pertama dari nama ya. Nama saya sendiri, saya ketik ya teman-teman di sini guys. Tetapi agak menyulitkan guys kalau saya di sini ya. Oke, di sini guys kita tulis nama saya adalah Saput aja lah. Oke. Langsung oke. Nah, di sini guys. Oke, guys, langsung klik enter. Nah, loh, kok bisa? Oke, sorry. Lanjut ya guys. Kita lanjut aja ke body. Ya, di sini. Nah, di sini kita pilih body ya. Kali ini body saya sebenarnya tidak begitu tangguh ya. Bukan saksa ya. Badan saya sepertinya masih langsar kurus ya, muskular aja deh. Oke, tinggi badan saya berapa ya? Tinggi badan saya sebenarnya tinggi seperti orang Eropa. Apakah benar? Just kidding. Hari ini gua pakai ini aja deh. Terus ke ukuran kepala. Ukuran kepala saya gede gak ya? Teman-teman bisa lihat di facecam gua, apakah gede gak kepala saya? Enggak kan? Kalau gede ya udah ini aja deh. Oke, selanjutnya warna kulit. Warna kulit saya sebenarnya di sini hitam atau kuning lansat ya? Mau masih bingung guys. Oke lah, sesuai dengan hati nurani saya, gua pilih yang ini aja deh. Tak mungkin hitam gelap ya, pasti bikin kayak orang Papua. Oke, sesuai dengan ini ya, saya pilih ini aja deh. Apakah benar? Ini aja. Gua bingung juga guys. Ternyata sangat sulit ya untuk melakukan editing pada New Hero guys. Oke lah kalau gitu, gua pilih yang ini aja dah. Oke. Starnya maksudnya baju ya, baju saya. Sepertinya kalau dalam sepak bola saya suka berbaju yang mana ya? Biasanya bagusan sih long. Kalau long biasanya kan untuk kiper ya, banyak kan kiper sih. Yaudah, sesuai dengan hati dan sepak bola saya suka berbaju panjang ya. Kalau berbaju biasa sih bisa juga ya, baju panjang aja ya. Oke. Nah, ini deh guys, lanjut kita ke wajah. Wajah saya sebenarnya tampan nggak ya? Bagi teman-teman nih, lihat di facecam gua, tampan nggak?
mungkin bisa jadi lah ya. Kalau pendapat yang lainnya, saya pilih biasanya wajah saya sebenarnya ini guys, sedikit memanggu ya. Oke, tidak mungkin gitu pak ya. Baiklah, wapinya jadinya ya. Sekarang wajah mulut moksa ya, ukuran mulut gua sepertinya ya tidak terlalu besar sih, segini aja deh. Cornernya gini aja deh. Tapi besar juga ya. Mau posisi mulut saya di sini guys. Di sini. Oke. Okay. Ini guys. Oke. Okay. Ayo deh, best friend. Kita back down, kita ke rambut. Sorry guys kalau saya pakai topi ya, biar teman-teman mengetahui ya. Oke, okay, sepertinya rambut saya yang sebenarnya di dunia nyata ya, atau dunia asli, rambut saya seperti ini guys. Mana ya guys ya, bagusnya. Ini deh, ini dia. Ini wajah yang sebenarnya ya, dari segi rambut gua. Oke, okay. Kalau warna rambut saya sepertinya hitam ya, tapi ada hitam ya. Ada sih. Mana ya, ini guys, hitam gak? Ya hitam ya, oke. Okay. Kita nge-back. Lalu ke mata. Untuk mata saya sepertinya tidak terlalu obsesi sih. Mata saya gini. ini aja deh. Ya udahlah, apa-apa aja deh. Ukuran mata gua besar ya. Sebesar mata apa ya? Mata beruang. Oke, okay. Ya ini untuk ukuran mata ya. Ini sesuaikan aja selera daya hati mulai kalian. Oke. Okay. Kemudian iris mata gua, segini aja deh. Nah, ya, lanjut warna. Mata gua, mata manusia biasanya coklat bukan ya? Benar gak saya ngomong? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Yang saya tahu mata manusia biasanya coklat bukan? Atau warna hitam? Ya udah deh, sesuainya hitam aja deh sementara ya, karena nanti gua coba dulu atur lagi ya. Selanjutnya adalah apa nih? Dari alis gua sepertinya gini aja deh, tampaknya seperti orang pemarah ya. Sepertinya tidak lah, ini aja deh ya. Alis gua sepertinya warna apa ya, hitam lah ya. Oke, okay. Nah selanjutnya hidung saya pesek gak atau mancung? Sepertinya ini aja deh, posisi ini lalu tingginya ini. Yaudah lah, apa boleh buat lah. Kemudian apa nih? Oh, sepatu. Sepatu saya suka sepertinya warna hijau muda, guys. Karena dalam dunia sepak bola ya, saya suka pakai sepatu yang ini. Oke, okay. Selanjutnya suara saya. Nah, suara gua bisa dengar enggak ya? Oke. Okay. Oh yeah. Mas, suara saya seperti apa ya? Nah ini aja deh, oke lah, apa boleh buat. Gua pun tebak pusing juga. Ini aksesoris guys, tetapi saya tidak begitu apa pengen gaya ya. Kalau dalam dunia sepak bola sih, kalau bagi teman-teman benar gak mau pakai gaya? Sepertinya kalau pakai gaya keren gak guys, seperti orang bos ya. Tetapi gak perlu lah, saya tolongnya tak terlalu pengen gaya ya. Oke, finish guys ya. Nah, beginilah. Tapi saya lupa. Sorry. Aku lupa, kalau sebenarnya glasses-nya tidak usah. Nah, kira-kira teman-teman suka nggak? Nanti kalau masih kurang, editing karakter gua sendiri, kasih tahu di kolom komentar ya. Nanti saya akan perbaiki lagi, secara ulang lagi, oke? Okay? Langsung saja ke yes! Oke, okay. Kita akan tunjuk kemana guys? Bikin kita penasaran dari tadi ya. Oh, ini ada karakter-karakternya. Kali ini gua pilih Tsubasa guys. Tsubasa kita letakkan ke sini, tapi dia seret ya. Oke, kita coba Hyuga ke sini. Morisa kita ganti Tsubasa. Kemudian Takatsuki Shingo kita ganti Misugi. Dan kita ganti Jawa Matsuyama. Dan terakhir AGP Kisugi kita gantikan Jito. Oke, cukup gak ya? Kalau gitu kita langsung aja guys. Sepertinya gimana caranya? Oke, kita lihat skip dulu. Sepertinya bagus juga ya. Yeah, selesai guys. Kita start aja guys. Oke, kita bergabung bersama Furano yang dipimpin oleh Kapten si Saut sepupunya Tsubasa, Matsuyama. Langsung kita start. Yeah.
Masuyama, I'm coming. Oh, apa nih? Ada scene, guys. Ternyata ini dari sekolah Fulano, guys. Mari kita lihat bersama. Pada tim Fulano, guys, lagi latihan fisik, guys. Membersihkan ruang sekolah. Hey, malah main-main ya. Ruangan ini penuh dengan banyak kesibukan, guys. Kemungkinan mereka sudah selesai bertanding ya. Dan ini ada Masuyama, guys. Dia lagi membersihkan barang. Dan ada kiper yang bernama Kato. Oh, ini adalah susunan pemain yang mereka pernah tandingi, tetapi mereka kalah sama Tsubasa. Oh, apa nih? Langsung hancur. Is, apa ini? Kok kasihnya kaos kaki? Loh. Kenapa lari-lari? Hah? Mereka terkejut, guys. Kenapa ada lari-lari? Ayo, ada berita buruk. Hah? Apa nih? Berita buruk? Kenapa yang maksudnya itu ya? Ada Junior Hero yang gabung. Iya, mereka mungkin dia ketemu saya sendiri, guys. Bergabung pada tim Fulano. Oke, mereka akan bertemu dengan saya mungkin. Ya, saya telah melihat ada pertandingan persahabatan Liga dari Jepang yang berpindah ke Amerika. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Ya, katanya, apakah benar di kualifikasi lalu itu? Saya yakin, sekolah dulu kita tidak pernah dipanggil oleh asosiasi Jepang. Tetapi, sekarang pelatih ingin melakukannya. Hey, maksudnya 3 tahun yang lalu, bermain di hari yang waktu, sebelum mendapatkan jejutan? Yeah, dia telah datang ke sini. Ayo kita menemui pelatih kesenangan kita. Oke, soal nyata. Ya, lalu ayo kita bermain di hari waktu. Yeah, ayo mari kita lihat keperlukan 3 tahun ini dan jika ingin berlatih. Kamu ini selalu ada jelas. Setelah kamu kita kalah mengangkat kasut sewaktu dulu, lalu ada masalah. Kapten. Oh, maaf. Saya lagi membuat sesuatu yang enggak. Apa yang kalian katakan sebenarnya? Jadi sekarang ini, ayo kita menangkan dapatkan Junior Hero Liga. Mereka terkejut, guys. Saya mengerti. Dan saya menjujuri Kaneda berkata, ayo kita kembali ke nasional. Saya bermain dengan baik dan selalu menguasainya. Dalam beberapa hal ini, tapi liga ini yang kita harus harapkan. Ayo, kita buktikan. Jangan sampai jika ingin menjuali pertandingan nanti. Iya, kamu benar. Iya, saya dan satunya kita tak boleh kalah di pertandingan nanti. Bagaimanapun juga pertandingan persahabatan ini, ayo kita terus maju dan terus bangkit. Dari sekarang ini pergantian kedua dan inilah saatnya kita akan menuju ke tim Murano yang sebenarnya. Ayo, apakah kalian mau ikut bersamaku, guys? Setuju, Kapten. Setuju. Mereka setuju, guys. Kapten, saya merasa ada berita yang sangat buruk, guys. Tapi saya telah selesai. Dan saya harus diundang mama saya untuk belajar ujian nasional. Oh, dia tidak bisa ikut, guys. Mungkin karena ada pertandingan, ada ujian nasional. Dan saya setuju. Setelah nanti habis pertandingan ini, dan saya akan bergabung tim junior Jepang untuk. Tapi ujian ini sangat penting. Saya mengetahui kamu kok. Kamu belajar untuk meningkatkan bakat di sekolah. Dan itulah, mungkin dia ingin mengikuti keluarga. Orang tua saya selalu ada bantuannya. Tapi dia sangat jauh walaupun begitu. Setuju. Kami akan selalu membantu mendoakanmu. Maaf kalau itu terlalu dari si seburuk saya. Tidak apa-apa. Ayo kita buktikan lagi. Dan buktikan ke dalamnya. Belajar itu sangat bagus kok untuk kita meningkatkan bakat. Ayo menangkan Junior Hero Liga. Lakukan siapa akan mendapatkan pemainnya. Kalian semua. Ayo kita mulai. Pertandingan ini selalu ada di saat kita dan kita selalu semangat. Kapten,
Ya benar guys. Ayo kita menangkan pertandingan ini sekarang juga. Yus. Oke, kita menuju ke tim nasional ya. Apa nih? Pelatih telah memberikan ada sebuah ada hero baru atau pahlawan baru di liga ini. Yus. Ayo kita lihat bersama sebelum berakhir. Dia dari 14 tim total ya. Dari liga dan 7 tim. Siapa orangnya ya? Nankatsu Toho Musashi. Apakah benar? Soalnya ini kamu mengatakan tim yang sangat top. Saya mengerti judulnya. Tapi siapa orang yang ikut ke Jepang? Apakah luar kota? Kamu tidak bisa mematahkan kompetisi yang sebenarnya. Begitulah ya. Tapi saya sangat takjub kok. Apa yang kamu pikirkan? Saya mengatakan kamu katanya benar. Mereka pasti semua tim akan tidak sabar. Bagaimanapun juga, itulah kita harus mengarahkan kepada Yamamuro dan lainnya. Dan saya terima jika ingin melakukan kebalikan dan melakukan defensif. Saya mengerti. Apakah jika semua ini mengikuti tim kepada kita? Ya, benar tuh. Ayo, dia sangat bagus kok. Dia satu-satunya guys. Siapa orangnya? Ya, itu benar. Dia berasal dari belakang cerita yang sama dan melihat ke final. Dan juga dia akan berkata dengan Fulano dan ingin menemui para kita, para pemain-pemainnya. Dan setelah itu, dia pemain yang sangat bagus tahun ini ya. Ada yang sangat bagus ya. Gitu. Kenapa dia tidak pernah melihat kepada kita? Dia telah ditransfer dari dia telah bersini bulan Juli dan terus dia telah bergabung pada klub. Tahun pertama itu. Saya fokus sekali ke Hokkaido ya. Saya tidak nyangka ada juga yang pemain yang sangat diandalkan ya. Dia sangat bagus. Iya, kamu benar. Ayo kita lakukan tim dan kita harus melakukan beberapa balap intensif. Oke, sekarang kita harus coba dan kita akan melihat orangnya itu siapa. Ayo, kita ketemu. Oke. Ini aku, guys. Hey. Ganteng bukan? Kapten ingin menemuimu. Ayo sini. Oke, dia panggil saya, guys. Aku datang ke tim sekolah Fulano, guys. Kapten, dia orangnya. Terima kasih. Kamu dari Pasiki yang datang barusan. Saya tidak nyangka kamu bisa melakukannya. Dari pun hero, kamu halo ke sana dan di sana. Dan ayo kita lakukan latihan. Dan saya Matsuyama, kapten dari sekolah yang telah membawanya. Andi Saputra benar? Saya terima perkataannya. Penyerang? Benar? Ya, saya pilih apa, guys? Saya pilih sepertinya, ya, benar. Saya tidak akan lakukan pertandingannya. Itu sangat semangat. Ayo kita lihat potensimu. Maaf kalau kamu lakukan itu, tapi saya ingin melihat kamu perkembangannya seperti apa. Dan coba kita latihan dulu, dan aku melihat dari taktik-taktik yang kamu mainkan. Ayo, ikuti aku. Yos, baik Matsuyama. Mari kita lihat bersama ya. Ini dia guys, Fulano akan melawan Fulano ya. Tapi ini tandang lawan kandang guys. Dari pembagian sekolah ya, pembagian siswa gitu. Jadi 24 orang dibagi 2, jadi 12 dan 12 bisa jadi lah gitu. Oke, gua akan coba lihat dulu ya di game plan apakah bisa jadi guys. Maksudnya mah gak bisa ya, tapi saya sendiri bisa. Oke, sepertinya gua pilih kesini aja deh. Atau di striker ya. Biasanya sih banyakkan aku cocoknya di tengah ya. Kalau dulu waktu SD, yaudah ini aja deh biar lebih komplit ya. Baiklah, langsung saja Star Mesh. Oke, kita akan menuju ke National Team sebentar lagi ya. Sambil kita jalankan anime Tsubasa Ojora ini ya, teman-teman sambil perhatikan ya perjalanan video bersama saya di Putra. Mari kita buktikan. Ayo
Gocek, lincah. Sekali lagi, gocekan Mas Riyama. Awas. Teruskan, ayo kita berikan pada saya sendiri. Ayo sini dulu. Gocek, gocekannya cantik. Sekali lagi, kalau ini bukan, rasakan ini. Tendangan Andi. Masuklah bola. Masih bisa dapat ya. Oke, gua berikan Kapten Mas Riyama. Bukan deh, Hone rumahnya. Aduh, agak bisa ya. Oke, sekali lagi, berikan Kaneda. Mana bolanya? Karena kita mudah. Ayo, nanti kerja. Mas Riyama. Mantap. Kita coba berikan sang Kapten. Jangan dipotong. Bentar kan. Ayo, berikan Andi. Gocek guys. Ambil aja. Baiklah, rasakan ini. Tidak ada jurusnya. Mana jurus gua? Lama gagal. Mantap. Oke, umpankan Nakawa. Dipotong-potong. Ada Mas Riyama. Gocek. Mas Riyama. Stamina yang mulai habis guys. Ada. Sama-sama dipental. Sama-samanya digocek guys. Mantap. Kita berikan kepada Nakawa. Berikan Mas Riyama. Andakulah yang kapten. Ayo sini dulu. Gocek. Rasakan ini. Terus. Oke, ayo kita tentukan. Gila dipentalin guys. Sayang sekali. Kita berikan kepada mental kan. Kaki. Gocek. Ayo kita berikan lagi aja guys. Ke situ. Oke. Gocek kayak indah. Rasakan ini. Ternyata masih bisa kuat. Tenang. Sama-sama bentar. Mas Riyama. Waduh sekali ini guys. Good. Mas Riyama Jun. Lihatlah ini. Mas Riyama guys. Kita jadi play. Sekali bentar. Dan Mas Riyama lakukan tendangan. Klop. Langsung gol. Oke guys, 1-0 guys. Kita lanjut ya. Bentar. Gocekan Alessi Andi Saputra. Gocek, mantap bukan? Ayo, sini lu. Gocek terus semua pemain. Kas, jangan kasih kendor. Terus gas, dan gas. Ayo, sini. Kok ditipu semua? Dasarkan ini. Tendangan Andi. Kipernya. Oke, rasakan tandukan. Tandukannya gagal, Mas. Malah tiang. Ayo, kita kejar ya. Ke atas, guys. Langsung panjang. Ada Mas Riyama. Jangan lupa. Andi Saputra. Gocek. Cepat-cepatnya digocek. Sayang banget, guys. Gocek. Mantap, tackling. Berikan pada Nakawa, pada Andi. Ayo, Andi. Awas. Tackling. Mantap. Sekali lagi. Gocekannya indah, guys. Rasakan ini, tendangan Andi. My god, tendangannya bakal bisa ditangkap guys ya. Tapi stamina-nya mulai habis guys. Apakah gua harus banting timnya? Tim Tipper tuh? Oke. Dia ada spijol guys. Tapi percuma. Karena terdeteksi. Awas. Kocekan terus. Sekali lagi. Baiklah, rasakan ini, tendangan Andi. Dan gol. Saya berhasil saya guys. Kita jadi baik. Oleh Andi yang menggocek dua pemain. Tidak satu pun yang bisa membaca. Dan langsung kiper apa? Terpental ke gawang. Oke guys, 2-0 guys. Kita lanjut. Kelewati. Mas Riyama. Tekniknya kamuflase. Gocekannya. Oke, gua mau coba tendangan jauh Mas Riyama. Ayo kita buktikan. Tendangan Mas Riyama jauh. Gila gak tuh? Sembilan dengan Tsubasa guys. Makanya aku bilang saudara Tsubasa. Takkan mau biarin. Cepat kemana? Mana Andi? Please. Jauh dulu. Ternyata Andi mundur pula. Oke, saatnya kita gocek semua main. Awas. Rasakan ini. Tendangan Andi. Kita masih bisa ditangkap guys. Boleh lah ya. Kita lanjut lah guys. Langsung perjauh panya. Ada Mas Riyama. Tidak ambilnya guys. Kita lanjut. Ada Oda. Terbaca.
Persembahan dari tackling. Kita coba ya. Kejar. Cantik. Oke. Nah, wah, umpan Andi. Ayo, bro, cek. Sekali lagi. Bagaimana gocekannya, guys? Awas-awas. Ambil tertipu, guys. Lincah terus. Ayo, sini. Oke, rasakan ini. Tendangan Andi. Oh my god, bisa di-set bola ya. Boleh keeper ini ya. Anda ditangkap menjadi pemain terkenal. Tapi tidak akan bisa terjadi lagi. Rasakan ini. Lalu yes. Astaga. Ya, kalian bisa lihat semuanya. Tendangan Andi yang tidak pernah menyerah. Kecepatannya tidak diselalukan. Sehingga bantingan sekali lagi langsung. Pental keepernya. Oke, guys, 3-0, guys. Dah, babak pertama habis. Habis. Setengah babak gini aja. Kira babak pertama, guys. Langsung habis. Ya sudah, yang penting kita telah coba ya. Oke, kalian bisa perhatikan, guys. 75% dan 16 shoot. Benar-benar epic, guys. Oke, kita next aja, guys. Kelanjutannya apa ya? Apa nih? Rating score. Boleh lah. Kekuatannya harus bertambah. Tidak ada bonus, nggak apa-apa. Yang penting perkembangan. Oke, sang kapten Masuyama. Oke. Kerjasama tim ya. Baiklah. Kita akan coba lagi. Oke. Ya, kamu tidak buruk permainan kali ini. Tapi dalam pertandingan yang sebenarnya, kamu harus ikut dan buktikanlah setiap permainan kamu yang sebenarnya. Oda akan memberikan kesemangatan buat kamu, tapi tunggu saja, kita akan lihat waktunya. Dan hal itu juga kamu tahu, Oda itu benar. Kami selalu membantu dan kami terima untuk memenangkan pertandingan bersama. Saya yakin setelah kamu masuki tim kami dan menangkan 3 tahun ini, tetapi tidak untuk satu-satunya sekarang. Ayo, buktikanlah dan datanglah. Pelawan? Gua akan jawab, guys. Apa ya? Ayo, buktikan. Plano MS adalah tim kerjasama. Saya mengerti. Kamu pasti bisa melakukan pertandingan tahun ini. Saya mengerti. Banyak orang kalau kamu tahu di sana, dan saya tidak menyangka ya. Tapi tidak kalinya kalau dia mengajak dan saya memosikan. Dan kita akan bertemu tim beberapa tim. Setelah itu satu-satunya dan lagi benar. Sepertinya dia mengajak saya, guys, di tim Jepang. Round pertama, guys. Kita lawan si Minamiwa pertama ya. Oke. Tetapi video ini Wah akan lanjutkan di video selanjutnya aja ya, guys. Karena jujur video yang saya buat ini adalah membuat karakter New Hero di Captain Tsubasa ya. Nanti video selanjutnya kita akan melawan Minamiwa bersama Masuyama ya. Di next video kita akan mainkan Junior Leg pertama melawan Minamiwa. Kalau itu videonya gua akhiri sampai sini saja dan nanti kita akan jumpa lagi perjalanan Captain Tsubasa bersama Pun Purano FS oleh Adi Putra ya. Dan terima kasih yang telah menonton video tersebut. Semoga kaliannya semua terhibur dan enjoy ya, serta bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Adi Putra 23 serta share videonya ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian jika teman-teman suka dengan video anime Captain Tsubasa Ojora ini. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.